Siang ya. Ini saya lagi main sama anak-anak pada ngumpul dari motor Beach Kopi ini sama Mio. The way mungkin nanti agak sore ya mbak. Kita review si Birly barang yang lain sama anak-anak juga sekalian bikin video. Mau sepil tapi motor masih kotor guys. Mau nyuci juga. Ya ini sekarang sih masih cerah. Nggak tahu ya nanti sore. Takutnya hujan, hujan mulu guys. Si Birly, ini si Mio hitamnya. Dan di belakang Birly itu ada Scoopy apa ya? Black Ketchup namanya tuh. Anak-anak bareng. Anak ada di dalam. Gaya tondohnya. Astaga. Asmara hancur, tarik pelincas pun luncur. Slot mulu guys. Nah, babang tampan kita baru datang guys. Nih, mukanya nih, babang tampan. Sih, babang tampan guys. Pada nonton. Mana nih babang tampan nih? Halo guys, selamat sore. Kita udah di puncak bareng anak-anak juga. Karena dari kalian ada yang juga minta spill si Birly nih. Saya juga bingung sih apa yang mau di spillnya gitu kan. Nah, nggak ada variasinya apa-apa. Jadi kita gabut gitu tuh. Oh, kita mulai dari mana? Yang minta nge-spill. Spill apa nih? Spion masih standar. Masternya masih standar. Cuman handle pakai Red 8. Terus apa lagi? Warnanya, warna birunya saya udah ganti ya ke warna biru. Apa elektrik ya, elektrik dulu pakai pilok ya, kemarin tuh sama pasang visor kali. Pindah ke bawah, di sini saya yang ganti dari cakram pakai variasian bintang sama kaliper pakai Nissin 2 piston kalau nggak salah kemarin tuh. Sama selang rem pakai karet. Dan shock depan udah kemarin saya ganti pakai Isima. Dikarenakan yang orinya udah rusak, jadi saya ganti baru dari merek Isima. Pakai parisin biasa warna biru sama ini apa nih lupa saya namanya, pakai face bag warna biru juga sama tutup pentil pakai bebek. Masih standar semua, gak ada yang aneh dan gak ada yang berharga gitu kan. Mungkin dari apa nih
sama mungkin yang saya ganti tuh di knalpot ya. Knalpot saya pakai TZM. TZM ori ya. Bukan yang biasa. Karena yang biasa enggak tahu ada atau enggaknya. Leheran nama TZM. Udah. Itu aja. Enggak ada yang lain. Sama apa lagi? Cuman jok saya papas kemarin. Cuman licin dia. Ya. Apalagi enggak ada yang baru. Enggak ada yang aneh juga. Dan ini ban saya pakai ban Forza R26. Depan belakang. Yang belakang saya beli baru, cuman bagian yang depan tuh dia saya beli bekas. Jadi agak sedikit ya licin. Sama lampu, mungkin lampu. Apa lagi? Gak ada lagi, guys. Ini barang anak-anak. Sponsor Sukro, disponsorin Sukro original. Ya, di bawah ada apa tuh? Penebangan ya. Penebangan pohon ini ke sana di atas. Kedua ini mendung ya guys, mau hujan kayak kayaknya masih belum tentu karena ada apa-apa mendung, belum tentu hujan ya guys ya. Nih barang anak-anak, tiba-tiba muncul panas lagi. Ini kayaknya anak-anak yang di sinema. Sinema. Sok pindahin ya. Takut. Barang yang saya beli yang harganya yang lumayan, yang paling cuma di knalpot doang. Itu knalpot udah agak lama, udah gosong. Bagian belakang. Dan bagian mesin sih, saya masih pakai standar ya. Roller 9 gram kemarin saya ganti. 10 deng. Sebelumnya udah hancur sih satu, makanya saya ganti lagi baru. Itu saya ganti ke 10 gram. Bikin video. Hey, Mio mau disepil enggak nih? Ada yang mau sepil Mio enggak? Mio-nya. Mungkin kalau ada yang mau sepil boleh lah video selanjutnya. Mungkin kalau misalnya video ini rame, kita sepil juga buat si Mio. Apa sih ya? Masih standar aja.
Silon si Mio hitam. Cinem. Gua bikin cinem. Penampakan di atas. Kalian ya bantu ramaikan video ini, mungkin kalau misalkan ada dari kalian yang spill sinyo kita spill, tapi sebelumnya bantu dulu subscribe, like and comment ya guys. Ya, mungkin pede saya main video. Mungkin sekian ya video dari saya, dan jangan lupa ya buat bantu share, bantu supportnya biar saya semangat bikin.